Siang, akhirnya Lightstick Monster X gue versi 2 udah datang. Dan kayak cuma sekedar perbandingan dong sih. This one, Monster X yang versi 1, ini versi 2, versi 1 kita singkirin terlebih dahulu. Set, kesana, bye-bye. Kita lihat versi 2, kayak versi 2 tuh lebih gede gitu bandingannya. Tapi proses pengirimannya kayak got damage gitu, lihat. Nih, sedih banget gak sih? Terus di sini juga penyok-penyok dia. Sofa. Ya, tapi lebih mending sih daripada versi 1. Kayak versi 1 sih masih kayak kertas doang gitu. Biasa di belakangnya ada modelnya, dia udah pakai Bluetooth juga. Biasa ya, cuy. Made in China. Nih, yang bikin mahal nih kayaknya ini nih. Starship-nya. Nih, on baby. Depannya Monster X. So, oke, kita buka. Cayang. Nembus. Nembus nih, lihat gak? Sedih sih. Tapi yaudahlah ya, yang penting dengan selamat nyampe sini. Oh. Gede nih ini. Nih, di versi 1 gak ada. Jadi kayak cuma kertas gitu doang. Oh. Singkirkan plastiknya. Dia lebih ini versi 1 enggak ada nih. Kayak giniannya. Nih, versi 2 nih ada Monster X. Ada nih Starship Entertainment. Wah, gila cantik banget. Sumpah. Sumpah cantik banget ya. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Kayak gue awalnya tuh kayak pas ngeliat pas Starship ngeluarin tuh kan kayak ih apaan sih kok warnanya abu-abu gitu lah, enggak gue gak mau beli. Ternyata menjilat ludah sendiri, tetap aja yang beli. Ya cukup sumpah, lihat deh cantiknya luar biasa si Mongdongi versi 2 ini. Gak berubah dalamnya, cuma gak ada tulisannya Monster X kayak versi 1. Bentar, jangan buka dulu. Kita beralih ke boxnya. Di dalam boxnya ini kayaknya biasa sih. Oh, ada talinya. Talinya kayaknya gak beda jauh dari versi 1. Tetep nih, Monster X. Monster X. Monster X. Udah, kita taruh. Terus ini ada Monster X official Lightstick guideline quality assurance, something like that ya. Kayak versi 1 sama. Tapi ini ada versi Inggrisnya. Dulu versi 1 ada Inggrisnya gak sih, lupa gue. Ini in Chinese, ini in Japanese kayaknya deh. Mau lah kalau bisa baca. Deh, mari kita kembalikan si kardus ini. Ada tempatnya dong. Jadi kayak bisa berdiri gitu. Jadi bisa berdiri. Bisa berdiri. Nah, singkirkan dulu. Jauhin. Jauhin ke sana. Oke lah. Biasa bukanya kayak biasa. Ini tampilannya gini kayak biasa sih, kayak sama kayak versi 1 gini. Buat baterainya, gue punya baterai. Mari kita masukkan baterainya. Ini baterainya kayaknya A3 deh, kalau gak salah. Iya bener, A3. Ada 3 baterai. Masukin. Kita masukin. Kita masukin. Dimasukkan. Diputar-putar. Terus mari kita. Mari kita masukin talinya. Masukin tali. Ini lebih gampang daripada versi 1. Sumpah pas versi 1 tuh ingat banget gue nge-unboxing di dalam kereta. Baru balik dari KL mau ke Semarang dari Jakarta. Naik kereta nge-unboxing sih Mongdongi versi 1. Dan itu susah banget masukinnya. Kayaknya di Instagram gue masih ada deh. Wah. Gila. Sumpah. Wah, gue speechless. Bentar, gue mau matiin lampu dulu. Bira.
Gila. Setelah dimatiin lampunya. Wow. Terang banget cuy. Oke. Gimana sih caranya biar kayak gak terlalu terang gitu? Oh. Si cantik. Cantiknya luar biasa. Ya Allah. Ah, ini versi kedip-kedipnya. Ini nih, kalau lagunya Alligator kali ya. Nih, kalau kita bermeye-meye. Moga aja sih nanti yang we are here di KL bisa connect ke Bluetooth. Jadi kayak biar share nyala-nyala gitu kayak yang di Seoul. Berharap banget lah. Matiin. Pin dan... Oh, mari kita bandingkan sama si versi 1. Mari kita buka si versi satunya. Bentar, oke, gue harus nyalain lampu lagi. Nyala, kita matiin dulu. Mari kita buka. Ini dia si versi 1. Kan beda, beda. Ini perbedaan versi 1 sama versi 2. Sama-sama cantik. Sama logonya beda. Wika Monster X logo dulu, yang ini enggak. Mari. Oh sama, ternyata talinya sama cuy. Oh enggak, ini beda. Yang ini satu doang, yang ini dua. Mana baterainya? Bentar. Rempong ya cuy. Bentar, kita masukin. Gak sabar pengen ketemu sama Monex nanti Juni. Oh beda. Beda cuy. Nyalanya beda. Tapi sama-sama cantik, gimana dong sumpah. Ih sama-sama cantik. Oh. Lala cantik sekali kalian berdua. Siap untuk dipertemukan dengan MX. So, sekian dulu unboxing-nya. Nanti ya.